من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam dan iman yang telah memberikan bagi kita nikmat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan taraktu fikum amrayni lan ba'dahuma kitab Allahi wa sunnati Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara Dan kalian tidak akan pernah tersesat Selama kalian berpegang dengan dua perkara tersebut yaitu kitab Allah dan sunnahku Kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata al-iman rahimani wa rahimakumullah Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan Bahawa umat ini akan terpecah menjadi 70 golongan lebih dalam hadis yang sahih yang disahihkan oleh para ulama dan tidak sedikit para ulama yang menyusun buku karya tulis mereka terkait dengan hadis tersebut sebagaimana Nabi SAW bersabda iftaraqatil yahudu ila ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatil nasara ila thintaini wa sab'ina firqah wa sataftariqu ummati ila thalathin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah Yahudi terpecah menjadi 71 golongan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan Semuanya di neraka Kecuali satu kata Nabi S.A.W Dan para sahabat bertanya Siapa yang selamat ini ya Rasulullah Nabi bersabda al-jamaah Dalam riwayat yang lain Nabi menjelaskan Ma ana alaihil yauma wa ashabi Yaitu yang mengikuti jalanku Dan jalan para sahabatku Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang Salah satu aliran sesat yang banyak Sangat disayangkan mulai merebak dan semakin banyak di negeri kita Yaitu aliran syiah rafidah Ajaran syiah rafidah ini menyebar dengan kuatnya Di akhir-akhir ini sejak berdirinya negara Iran yang mendukung gerakan dakwah Syiah ini dimanapun mereka berada, setiap kedutaan atau atas yang mereka miliki atau konsulat mereka juga bukan hanya berperan sebagai konsulat atau kedutaan yang bersifat politik saja, namun merupakan kepanjangan tangan dari penebaran dan penyebaran ajaran Syiah Rafilah dan ajaran Syiah ini jika antum perhatikan bahwa di satu negara ketika syiah itu mulai merebak dan mulai membesar dan membanyak maka tidak lama lagi negara itu akan melihat darah berceceran di negara itu antum akan melihat darah berceceran di jalanan kita melihat sampai hari ini bagaimana nasibnya suriah kita melihat irak ketika sebagian orang melihat subhanallah Iran ini adalah negara yang paling musuh terhadap Amerika Tapi coba antum perhatikan Siapa yang menggulingkan Saddam Hussein Amerika Setelah Saddam Hussein jatuh Siapa yang menduduki kepemimpinan di Irak? Ahlu sunnah atau syiah Syiah Kemudian di Yaman sampai hari ini Sebelum adanya syiah Negeri itu aman Majelis-majelis ilmu berkembang dengan baik. Sekolah-sekolah para ulama, Madrasah Syekh Muqbil rahimahullah begitu makmurnya dan melahirkan banyak tola banyak para ulama. Namun ketika Houthiyah atau Houthiyon ini mereka mulai menyebar dan mulai banyak di di Yaman, maka madrasah itu pun hancur lebur dan banyak para ulama mati dibunuh dan yang lain sebagainya. Terus demikian Jika antum perhatikan ikhwatul iman Syiah ini kenapa kita membahas syiah Rafidah Karena Di antara syiar mereka Adalah menjadikan hari Sepuluh Muharram Ashura Sebagai hari kesedihan Hari berduka cita Mereka menjadikan hari Ashura Sebagai hari berduka cita Mereka merayakan kesedihan dengan memukul-mukul diri bahkan tidak sedikit mereka dengan senjata pisau dan lain sebagainya untuk melukai dirinya dan insya Allah tidak sedikit dari antum yang sudah tahu bagaimana ritual mereka di hari Ashura ini untuk melukai diri mereka meratap dan menangisi kematian Husein bin Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu di Karbala dan seakan-akan mereka membuat sebuah drama Seakan-akan yang bertanggung jawab besar atas kematian cucu Rasulullah SAW ini Adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW atau ahlus sunnah Jadi mereka sambil meratap, mereka menyalahkan ahlus sunnah wal jamaah iman rahimani wa rahimakumullah Sedangkan kita ahlus sunnah wal jamaah Di dalam semua kitab-kitab akidah Yang diajarkan oleh para ulama-ulama dan imam-imam ahlus sunnah wal jamaah Silakan atau membaca kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Akidah At-Tahawiyah Abu Ja'far al, uh, oleh uh, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan yang lainnya. Semua kitab akidah Ahlus Sunnah selalu mengajarkan kecintaan kepada sahabat dan kecintaan kepada Ahlul Bait. Semua Ahlus Sunnah wajib cinta kepada sahabat nabi radhiyallahu anhum dan wajib cinta kepada ahlul bait rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman rahimani wa dan kecintaan kita bukan berarti ketika mencintai sahabat kita benci ahlul bait atau cinta ahlul bait kita benci sahabat inilah kondisi yang selalu dibuat oleh orang-orang syiah ketika anda pro nya kepada siapa Ketika kepada ahlul bait maka anda harus benci kepada sahabat. Seakan ada permusuhan yang luar biasa antara ahlul bait dan sahabat Nabi radhiyallahu anhu majmuhin. Mereka memanfaatkan keawaman sebagian besar kaum muslimin terhadap sejarah para sahabat radhiyallahu anhu majmuhin untuk menipu awamnya kaum awamnya dari ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah kita secara umum ikhwatal iman sudah ditanamkan kecintaan kepada Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in Sudah ditanamkan kecintaan kepada mereka, ditanamkan kecintaan kepada ummahatul mu'minin, Khadijah, Hafsah, Aisyah dan yang lainnya. Ditanamkan kecintaan di dalam hati kita. Walaupun yang disayangkan, sebagian besar kita kalau ditanya apa jasanya Abu Bakar As-Siddiq, kenapa beliau dikenal sebagai sahabat yang paling agung dan mulia setelah rasulullah saw apa jasanya umar Uthman, ali ummahatul mukminin apa keutamaan keutamaan mereka seringkali kita tidak memahaminya ya maka ketika sebagian syiah ini dengan kebohongan dengan keahliannya dan kelihayan mereka di dalam berbohong mereka mengatakan apakah anda tidak tahu bahwa dahulu Abu Bakar dan Umar membuat makar untuk mengambil kekhilafahan dari Ali ibn Abu Thalib dengan tipu dayanya dan lain sebagainya. Jadi, digambarkan seakan-akan para sahabat ini adalah politikus-politikus yang hidup di zaman sekarang, yang doyan berbohong, berkhianat, tipu menipu, dan yang semisalnya. Sedangkan bagi kita yang mempelajari dan mengkaji sejarah. Sederhana, jika ada seseorang yang merupakan musuh bebuyutan kita, kita sangat benci kepada orang tersebut, dan kemudian kita tahu orang itu mati, meninggalkan banyak anak, mati dan punya banyak anak. Apakah mungkin kita menikahi jandanya? Mungkin tidak. Musuh kita meninggal dunia, punya banyak anak. Kemudian kita nikahi jandanya dan kita, kita pelihara anaknya, mustahil. Kenyataannya Asma binti Umais radhiyallahu anha jandanya Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an, istrinya Abu Bakar, ketika Abu Bakar radhiyallahu an meninggal dunia dan memiliki anak dari Abu Bakar beberapa orang. Janda ini dikawin oleh Ali bin Abu Talib radhiyallahu an dan punya anak dari Ali. Apakah mungkin jika kita benci kepada seseorang dan orang itu mati kita nikahin jandanya dan kita pelihara anak-anaknya? Mustahil. Sangat mustahil. Dan subhanallah ikhwatal ya iman. Ali bin Abu Thalib memiliki banyak anak selain dari Fatimah, beliau memiliki anak dari istri-istrinya yang lain. Di antaranya yang terkenal dan menjadi orang seorang ulama besar yang bernama Muhammad al Hanafiyah. Kenapa disebut al Hanafiyah? Karena ibunya dari bani Hanifah, Muhammad al Hanafiyah. Ali bin Abu Talib memiliki anak yang bernama Abu Bakar, Umar, Uthman. Apakah mungkin dia memberi nama anak-anaknya dengan nama orang-orang yang paling dimusuhinya? Mustahil dan juga putri beliau yang bernama ummu Kulthum yang juga anak dari fatimah radhiyallahu anha anak fatimah cucu rasulullah anak rasulullah artinya ummu ini cucu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikah oleh umar ibnu khattab radhiyallahu an apakah mungkin kita memberikan putri kita kepada seseorang yang musuh kita mustahil tapi bagaimana orang-orang Syiah ini mengkaburkan sejarah karena banyak dari kita tidak paham tentang sejarah para sahabat radhiyallahu anhum -ma maka kemudian kita dengan gampangnya dibohongi, dibuat kisah-kisah intrik-intrik politik tentang sahabat begini dan begitu dan yang lain sebagainya maka ikhwat iman kita ahlus sunnah kita mencintai sahabat kita mencintai ahlul bait kita mencintai Hasan dan Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidu syababi ahlil jannah Al-Hasan wal Husain. Pemimpin pemuda-pemuda surga adalah Husay, Hasan dan Husain. Dan kita sedih atas wafatnya Husain radhiyallahu an di Karbala. Namun sedihnya kita tidak tidak membuat kita harus meratapi hari kematiannya membuat kita berkabung bersedih yang secara berlebihan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang syiah rafidah karena memang bukan seperti itulah ajaran Islam banyak orang-orang yang lebih agung dan lebih mulia dari Husain radhiyallahu an yang meninggal dunia ayahnya Husein, Ali bin Abu Talib mati syahid Uthman bin Affan mati syahid Umar ibnu Khattab mati syahid dan tidak cukup sampai di sana berapa banyak nabi-nabi dari Bani Israel yang mati dibunuh oleh orang-orang Yahudi seperti Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya. Namun, tidak sedikit pun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berkabung, berduka, cita meratapi kematian syahidnya para nabi tersebut. Tidak pernah terjadi. Nabi tidak mengajarkan, "Ayo, kita meratapi karena orang-orang Yahudi membunuh banyak nabi dari Bani Israel." Kita menangisi, kita memukuli diri, kita mencambuki tubuh kita karena yahudi yang laknatullah alaih yang telah membunuh nabi zakaria, nabi yahya dan yang lain sebagainya. Karena yang seperti ini bukan dari ajaran Islam. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga karena awamnya sebagian kita mengira kenapa kita harus terus bermusuhan dengan orang-orang Syiah Rafidhah? Bukankah kitab suci kita sama? Tuhan kita sama? syahadat kita sama. Sudahlah, jangan membahas tentang hal ini. Yang penting kita bersatu saja. Musuh kita nyata Yahudi. Ini lebih berbahaya. Ya, ada Yahudi, ada ini, ada itu dan yang lain sebagainya. Ini lebih penting kita bahas ketimbang kita membahas tentang Syiah atau aliran-aliran sesat yang lainnya yang ada di dalam kaum muslimin. ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jika yang berkata ini adalah orang awam, kita pantas memaklumi karena keawamannya. Namun, jika ber, yang berkata seperti ini, seorang yang katanya profesor, doktor, pakar agama Islam, yang dengan hanya mengatakan seperti itu dan dia mengatakan bahwa semuanya sama, ini seperti orang-orang buta yang mereka diminta untuk memegang seekor gajah. Yang satu mendefinisikan ketika dia memegang ekornya, oh gajah itu ternyata kecil seperti tali, karena dia pegang ekornya. Yang satu lagi mengatakan gajah itu pipih dan lebar, karena dia memegang telinganya. Yang satu lagi gajah itu seperti sebuah batang yang besar, karena dia memegang kakinya, akhirnya semua mengatakan semuanya sama. Ini gajah. Ini adalah karena kebutaan. Tapi ketika orang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wawasan, bisa melihat, bisa membaca dan mengetahui hakikat sesuatu dengan hidayah panca indera dengan hidayah akal fikiran yang Allah berikan kepadanya dan dia menggunakan metode orang buta ini ini adalah kebodohan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Syiah jika antum membaca di dalam sejarah Islam bahwa tidaklah mereka eh, tidaklah Islam ini rusak dan hancur kecuali dari di antara perannya lah orang-orang Syiah Rafidah. Sejarah kelam bagaimana mereka pernah mencuri Hajar Aswad. Bagaimana mereka yang menyebabkan kekhilafahan Bani Abbasiyah dihancur leburkan dan mereka membuka pintu masuknya Mongol untuk menghancurkan negeri kaum muslimin. Adalah karena orang-orang Syiah ini, silahkan antum membaca. Sudah ada sebuah buku ber, berbahasa Indonesia, sejarah berdarah kaum Syiah. Kalau tidak salah, ya sudah ada dalam bahasa Indonesia. Antum bisa membacanya. Yang menjelaskan secara detail bagaimana peran mereka di dalam sejarah, di dalam membunuh kaum Muslimin, dan menjadi pintu masuknya orang-orang kafir di dalam menyerang Islam, dan karena oleh karena itulah para ulama mengatakan bahaya syiah lebih berbahaya ketimbang bahaya yahudi dan nasrani bahkan syekh abdul qadir al jailani di dalam salah satu karyanya yang berjudul al ghunyah beliau mengatakan jika anda bertanya kepada orang yahudi siapakah orang yahudi yang terbaik yahudi terbaik siapa mereka maka orang Yahudi akan mengatakan murid-muridnya Musa murid-muridnya Musa jika anda bertanya kepada orang Nasrani siapa orang Nasrani terbaik yang paling loyal kepada Yesus maka mereka akan mengatakan 12 murid Yesus adalah Nasrani terbaik namun silahkan anda bertanya kepada orang-orang Syiah siapakah umat Islam yang paling buruk dan paling bejat dan paling kafir maka mereka akan mengatakan murid-murid Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat adalah manusia yang paling buruk. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang tidak tahu akan hakikat Syiah, mereka akan menganggap perbedaan kita seperti perbedaan antara satu madhab dengan madhab yang lain antara Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Bukan seperti itu. Empat madhab yang ada semuanya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Semuanya beriman kepada Rasulullah SAW dan meyakini kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semuanya berakidah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sama. Namun kaum Syiah sama sekali tidak seperti ini. Mereka memiliki akidah yang sama sekali bertentangan dengan Al-Quran dengan kita ahli Sunnah dari dasar yang paling mendasar sekalipun. Maka kita akan melihat. Saya akan kutipkan beberapa pendapat mereka dari buku mereka sendiri. Ya, yang pertama kita akan melihat bagaimana keyakinan mereka tentang 12 imam. Ya, mereka meyakini bahwa imam mereka ada 12. Yang imam ini, 12 imam ini adalah susunan nama-nama dari kalangan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam pertamanya adalah Imam Ali bin Abu Talib kemudian Hasan bin Ali, kemudian Husain bin Ali, Kemudian, terus demikian, dari keturunan Husein bin Ali sampai imam yang ke-12 yang mereka yakini sebagai Imam Mahdi yang bernama Muhammad Ibnul Hasan al askari yang mereka yakini sebagai Imam Mahdi yang ke-12 yang sejak abad ketiga berupa bayi sembunyi di dalam sebuah gua, serdab di Irak, dan nanti di akhir zaman dia akan keluar. Uh, di akhir zaman dia akan keluar dengan membawa membawa misi untuk menghidupkan Abu Bakar dan Umar dan menghukum mereka tiap hari dengan dihukum mati. Mati dihidupkan, mati dihidupkan. Ini misi di antara misi Imam Mahdinya mereka. Di dalam buku mereka yang berjudul Usulul Kafi. kitab Usulul Kafi karya Al-Kulaini ini sama seperti di kita Ahlu Sunnah Sahih Bukhari. Ya. di kita ahlu sunnah ada sahih Bukhari dan di kalangan syiah usulul kafi dan pengakuan para ulama syiah mengatakan usulul kafi ini memiliki kedudukan yang sangat hebat semua riwayatnya sahih dan yang lain sebagainya sudah cukup banyak dan ana memiliki buku ini di rumah di antaranya dia berkata annal a'immata idha sya'u an ya'lamu alimu wa annahum ya'lamuna mata yamutun wa la illa bi minhum bahwa para imam para imam yang 12 jika mereka ingin tahu maka mereka bisa mengetahui apa yang ingin mereka ketahui dan mereka tahu kapan mereka mati kapan matinya mereka tahu dan mereka tidak akan mati kecuali atas kehendak mereka jadi bukan karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala tapi pilihan dari 12 imam ini tadi iman rahimani bahkan ini yang saya sampaikan judul bab artinya isi babnya akan menyebutkan banyak riwayat-riwayat tentang hal ini yang semuanya adalah hal-hal yang sangat aneh yang sehingga sebagian ulama ahlu sunnah ketika mengutip hal ini mereka mengatakan saya heran bagaimana ada seorang manusia yang berakal mau meyakini keyakinan-keyakinan sampah seperti ini namun ini kenyataan Salah satunya lagi Hashim Al-Burhani di dalam bukunya Ya Nabiul Ma'ajiz wa Uzur wa Usulud Dalail dia ketika menyampaikan tentang imam yang 12 ini dia mengatakan inna indahum ilmun ma fis sama wa ilmun ma fil ard wa ilmun ma kana wa ilmun ma yakun wa ma yahduthu bil laili wan nahari wa sa'atan sa'ah wa indahum ilmun nabiyyin wa ziyadah Al-Burhani ini Al-Bahrani Hashim Al-Bahrani ini dia mengatakan bahwa para imam memiliki ilmu tentang apa yang ada di langit, ilmu tentang apa yang di bumi, ilmu apa yang akan terjadi dan apa yang yang sedang terjadi dan yang sudah terjadi, apa yang terjadi di waktu malam dan siang, detik demi detik, waktu demi waktu dan mereka memiliki ilmu seluruh ilmunya nabi dan lebih dari itu. Jadi ilmunya para imam melebihi ilmunya para nabi dan di atasnya. Bahkan Al-Khumayni Ya, Ayatullah mereka al ini memiliki sebuah buku yang berjudul Al-Hukumah Al-Islamiyah. Di dalam buku Al-Hukumah Al-Islamiyah ini, dia menyebutkan, Fa'lam Fa anna min daruriyyati madhabina anna li lahum maqamun la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyun mursal. Ketahuilah, di antara pondasi yang paling mendasar dari keyakinan madhab kami bahwa imam-imam kami memiliki derajat yang tidak bisa dijangkau oleh para malaikat mukarrabin dan tidak bisa dijangkau oleh para nabi yang diutus. Subhanallah. Jadi imamnya levelnya lebih tinggi dari nabi dan para malaikat. Dan salah satu pengalaman anak berdialog dengan salah satu ustadznya Syiah, anak bertanya, apakah mungkin ada seseorang yang martabatnya lebih mulia dari para nabi dan para malaikat? Apa mungkin? Dia diam tidak menjawab. Anak desak karena anak membawa bukunya Homa ini. Nana tunjukkan, ini buku Homa ini mengatakan seperti itu. Ketika anak desak, anak paksa dia untuk menjawab. Dia menjawab dengan mengatakan, bisa jadi. Ya, untuk berkelit dia mengatakan, bisa jadi ada. Maka anak tanya lagi, jika memang ada seseorang yang derajatnya lebih tinggi dari para malaikat dan para rasul, Pasti namanya lebih meramaikan Al-Quran ketimbang nama nabi-nabi dan rasul-rasul. Pasti namanya sudah banyak di Al-Quran. Coba sebut saja satu ayat. Satu ayat Allah menyebutkan tentang derajat imam. Apakah Ali bin Abu Talib, Hasan bin Ali, Husein bin Ali dan yang lain sebagainya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan salah seorang ulama mereka yang kontemporer juga yang bernama Abdul Husein al-Amini al-Najafi. Dia menulis sebuah buku berjudul Al-Ghadir. Dia berkata, "Innal a'immata wa Bahwa para imam-imam itu adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala dan yang disalib di antara anak-anak Allah ini adalah Ali bin Abu Thalib. iman rahimani wa rahimakumullah. mereka dengan gampangnya mereka mengatakan seperti Imam Mahdinya mereka yang sembunyi di dalam gua sejak bayinya usia lima tahun sudah di dalam gua dan belum keluar sampai hari ini ya walaupun di dalam gua Imam Mahdi ini mengetahui apa yang tersembunyi di dalam apa yang terjadi di alam semesta ini walaupun dia sedang sembunyi di dalam gua kita ahlu sunnah meyakini adanya Imam Mahdi tapi Imam Mahdinya kita bukan seperti Imam Mahdinya Syiah ya Imam Mahdinya Syiah keturunan Husein keturunan Husain. Imam Mahdinya ahlu sunnah yang benar sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau SAW mengatakan bahwa akan lahir seseorang yang namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Nabi SAW menunjuk dari keturunan Hasan, bukan dari keturunan Hussein. Imam Mahdinya Syiah fiktif, fiksi, karena dikatakan anak dari Hasan Al Askari, Imam ke nya Syiah. Hasan al Ashkari berdasarkan fakta-fakta sejarah adalah seseorang yang aqib mandul tidak memiliki keturunan tidak punya keturunan dan ini dibuktikan banyak sejarah dari buku-buku syiah maupun dari buku-buku non syiah bahwa ternyata dia tidak memiliki keturunan namun dipaksakan oleh syiah ini agar memunculkan mitos imam ke-12 Muhammad Ibnul Hasan ini sedangkan ahlu sunnah meyakini nama Imam Mahdi itu bukan Muhammad ibn al Hasan, tapi Muhammad bin Abdullah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, nama namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Jadi Muhammad bin Abdullah, nama Imam Mahdi yang muncul nanti di akhir zaman. Dan imamnya Syiah, Mahdi Imam Mahdi Syiah sudah lahir kata mereka, usia lima tahun sembunyi di dalam gua. Sedangkan Imam Mahdinya Ahlus ahlu sunnah belum lahir, ya belum diketahui di mana kelahirannya dan jika ada yang mengatakan saat ini Imam Mahdi sudah lahir sudah ada usianya sekian dia ada di kota Madinah atau di mana itu pendusta dan bohong ya pendusta dan pembohong kemudian yang berikutnya ikhwatul iman keyakinan kaum Syiah tentang Al-Qur'an bagaimana mereka meyakini Al-Qur'an mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an yang ada di kita ini bukanlah Al-Qur'an yang asli Al-Quran kita ini Al-Quran yang palsu mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an sudah dirubah, sudah diganti-ganti dan yang lain sebagainya. Bahkan di antara kitab yang paling mereka keramatkan, buku yang mereka agungkan adalah yang berjudul Faslul Khitab fi Ithbati Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab. Kata pemutus di dalam menetapkan bahwa kitab suci Al-Qur'an sudah dirubah-rubah. Ya, satu buku yang ditulis oleh An-Nuri At-Tubrusi yang menegaskan bahwa Al-Qur'an sudah digonta-ganti dan dirubah-rubah isinya. Bahkan Al-Kulaini dalam Usulul Kafi, kitab Usulul Kafi yang tadi ana sebutkan yang sama dengan Sahih Bukhari yang kita, dia menyebutkan di dalam salah satu riwayat di buku itu bahwa Al-Qur'an yang dibawa oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isinya 17.000 ayat. 17.000 ayat. Sedangkan Al-Qur'an kita ada berapa ayat? enam ribuan ayat, ya enam ribuan ayat. Kemana sisanya? Ini klaimnya Syiah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan dalam surat Al Hijr ayat 9 Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al Quran dan kami yang menjaganya. Menolak satu saja ayat Al Quran kafir. Ketika mereka meragukan keaslian Al-Quran, murtadlah mereka, kafirlah mereka. Ikhautal iman wa rahimakumullah. Jika ada orang mengatakan, tapi kenyataannya, kenyataannya, kalau kita mendapatkan hadiah dari hadiah Quran dari kedutaan Iran misalnya, atau atas seiran yang memberikan hadiah Quran, kenyataannya kok mirip dengan Quran kita. Jadi ada sebagian orang-orang yang tertipu mereka ketika oh ini Qurannya sama kok dengan Quran kita nggak ada bedanya kata siapa Qurannya Syiah itu berbeda ini hanyalah kebohongan kepalsuan dan yang lain sebagainya ikhwatal iman perlu antum pahami bahwa riwayat Quran yang ada di kita yang kita baca oleh kaum muslimin yang ada di kita ini adalah riwayat Hafs An Asim ya antum lihat setiap mushaf Al Quran mesti di bagian belakang itu ada disebutkan bahwa riwayat ini dari riwayat siapa dan Nabi SAW menyebutkan bahwa Al-Quran ini turun dengan tujuh huruf maksud, sebagian ulama menafsirkan tujuh kira'ah ada kira'ah sab'ah ada kira'ah qulun ada kira'ah ibnu kathir ada kira'ah hafiz an asim ya? dan kita di Indonesia ini menggunakan seperti sama seperti Saudi Arabia dengan kira'ah hafiz an asim nah semua periwayat Al-Quran yang Al-Quran itu dibukukan dengan riwayat-riwayat tersebut semua perawi-perawi ini 100% ahlus sunnah wal jamaah 100% ahlus sunnah wal jamaah tidak ada satupun perawi syiah tidak ada maka sederhana saja jika antum bertemu dengan orang syiah tanyakan kepada mereka coba tunjukkan kepada saya satu Al-Quran versi anda yang riwayatnya 100% dari imam-imam ahlul bait sanatnya imam-imam ahlul bait dari uh, kalau dari imam mahdi mungkin imam mahdinya hilang belum ketemu ya dari Hasan al Askari kemudian dari imam sebelumnya terus sampai kepada Husein Hasan atau Ali bin Abu thalib kepada dari Fatimah dari Rasulullah SAW yang sanatnya 100% ahlul bait tidak ada sumber yang lainnya mereka tidak akan memiliki hal ini maka anak seringkali ke dalam diskusi-diskusi dengan Syiah anak sampaikan kalian ini setidaknya berterima kasih kepada kita ahlu sunnah wal jamaah karena kalian mengklaim Qurannya yang sekarang tidak asli tapi ketika kita tanya mana aslinya belum ada versinya masih disimpan oleh Imam Mahdi nanti kalau Imam Mahdi muncul baru bawa Quran aslinya terus selama ini kalian ibadah pakai apa solatnya baca Qurannya pakai yang mana pakai Qurannya ahlu sunnah ya artinya kalian punya hutang budi dengan kita pakai Qurannya ahlu sunnah selama ini untuk beribadah kepada Allah dalam solat dan yang lain sebagainya. Kalau tidak menggunakan Quran ahlu sunnah mungkin kalian akan pakai baca primbon mungkin atau baca komik atau baca yang lainnya. Tidak memiliki pegangan spesifik. iman rahimahnya warahmatullah. Kemudian di dalam menafsirkan Al Quran. Bagaimana mereka menafsirkan Al Quran? Anak akan tunjukkan salah satu contohnya dalam kitab tafsir as-safi. Salah satu tafsir mereka Ketika menafsirkan firman Allah innallaha la wa dzalika misalnya dalam surat An-Nisa ayat 115 sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik dan mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki maka dia As-Safi ini mengatakan di dalam tafsirnya yakni annahu la liman yakfuru biwilayati aliyin alaihi salam maksudnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik adalah Allah tidak mengampuni orang yang menolak kepemimpinan Ali bin Abu Talib. Wa dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki, yaitu dan Allah mengampuni bagi siapapun yang ber yang mengakui kewilayahan Ali bin Abu Talib, mengakui kekhilafahan Ali setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lainnya, ketika menafsirkan surat Az Zumar ayat 65, وَلَقَدْ أُوحِيَ وَإِلَى الَّذِينَ قَبْلِكَ عَمَلُكَ Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu jika engkau berbuat syirik maka terhapuslah dosa-dosamu dan kamu akan menjadi orang yang merugi maka penafsir Syiah ini as ini dia mengatakan lain amarta biwilayati ahadin andai kata engkau mengangkat pemimpin selain Ali bin Abu Talib wahai Muhammad maka semua dos, maka semua amalmu akan terhapus dan kamu akan menjadi orang yang merugi ini penafsiran mereka jadi dibelok dibolak balikan ayat-ayat Al Quran ini diarahkan semuanya kepada kepemimpinan Ali bin Abu Talib setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka menafsirkan firman Allah yuk jibti wa bahwa orang-orang Yahudi itu beriman kepada berhala dan tauhid Maksudnya siapa berhala dan tauhud? Kata mereka yang dimaksud dengan ayat ini adalah Abu Bakar dan Umar. Ya, berhalanya Abu Bakar, tauhudnya Umar. Maka juga ini diantara penafsiran mereka. Keyakinan mereka terhadap sahabat dan istri-istri Nabi. Mereka membangun akidahnya berdasarkan kebencian kepada para sahabat. kebencian kepada ummahatul mukminin istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka meyakini bahawa semua sahabat kafir murtad keluar dari Islam termasuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Khadijah ya Hafsah menurut mereka kafir A Aisyah kafir ya dan di dalam kitab Usulul Kafi tadi di sana disebutkan sebuah riwayat annasu ahlu ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam illa bahwa manusia para sahabat setelah wafatnya nabi semuanya murtad hanya tiga saja yang tidak murtad ketika ditanya siapa tiga yang tidak murtad al-miqdad ibn al aswad abu dhar al-ghifari salman al-farisi hanya al-miqdad ibn al aswad Abu Dhar al-Ghifari dan Salman al-Farisi saja yang tidak murtad. Yang lainnya semuanya murtad. Di dalam kitab salah satu kitab mereka Miftahul Jinan, Al Abbas Al Qumi dia mengatakan bahawa para ulama-ulama Syiah memiliki doa spesifik yang di dalam doa ini mereka jadikan sebagai zikir pagi dan sore mereka. Yang di dalam doa itu, ya anda bacakan doanya. Ini zikir pagi sorenya Syiah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. wal wa 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 khalafa amraka wa ankara ya allah berilah salawat dan salam kepada muhammad dan keluarga muhammad dan laknatlah dua berhala quraish siapa yang dimaksud dengan dua berhala quraish abu bakar dan umar dan tauhidnya quraish ini dan kebohongan mereka serta kedua putri mereka Siapa maksudnya kedua putrinya Abu Bakar dan Umar? Putrinya Abu Bakar, Aisyah. Putrinya Umar, Hafsah. Laknatlah kedua putrinya mereka. Yang mereka telah menyelisihi perintahmu dan mengingkari wahyumu. Dan mereka menyebutkan Abu Bakar dan Umar ini sebagai Fir'aun dan Haman. Sebagaimana dalam kitab Qurratul Uyun Karangan Al-Kashani halaman 432 dan 433. Menyebutkan mereka sebagai Allah Tawal uzza Ya latta uzza maksudnya Abu Bakar dan Umar dan mereka sampai mengatakan bahwa nanti di antara misinya Imam Mahdi adalah untuk menghidupkan Abu Bakar dan Umar dan menyalipnya di batang pohon kurma dan membunuh mereka tiap hari seribu kali ya membunuhnya tiap hari seribu kali. yang seperti ini yang sering kali banyak kaum muslimin tidak mengetahuinya Kenapa kita tidak menyadari akan hal ini Karena yang pertama Buku-buku dasar akidah mereka Seperti usulul kafi Al istibsar Man la yahduruhul faqih Tahdibul ahkam Buku rujukan paling mendasar mereka Adalah buku yang paling disembunyikan oleh mereka Ya Sampai hari ini kita tidak akan mudah mendapatkan buku-buku tersebut saya ingin beli kitab Usulul Kafi misalnya atau Al Istibsar, Manla Yahdurul, ini empat kitab dasar utama di dalam kandangan kaum Syiah yang menjadi rujukan seperti kita, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Nasai ibnu Majah misalnya, ini buku-buku standarnya mereka. Sampai hari ini buku-buku ini disembunyikan, hanya orang-orang spesifik saja yang bisa membaca dan mengakses buku-buku ini. Jika kita ingin membelinya maka kita harus membeli di negara-negara yang kaum syiah ini cukup dominan misalnya di Bahrain atau Kuwait ya yang dimana ada cukup dominan orang-orang syiah maka kita bisa membelinya dari negara-negara tersebut tapi misalnya di Mesir dan lain sebagainya ya. tidak mudah bagi kita untuk mendapatkan buku-buku ini kemudian juga jika ada orang bertanya keyakinan yang seperti ini kenapa bisa dengan mudahnya merebak Pertama Mudahnya merebaknya ajaran syiah Adalah karena syiah Memperjualbelikan syahwat Syiah Memperjualbelikan syahwat Mut'ah ya, Nikah kontrak Ketika kita ahlus sunnah wal jamaah dan kita beristiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak akan berani-beraninya berbuat zina. Ya jika berani setelah menikah maka jika memiliki kemampuan dan kemauan menikah lagi untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya atau empat itu maksimumnya. Namun di luar itu tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Tapi kaum Syiah memberikan solusi, ada cara. Kontrak saja. Bagaimana cara kawin mutah ini? Mutah itu yang penting suka sama suka, nggak perlu pakai saksi dan wali. Ketemu di pinggir jalan, kamu mau dengan saya? sekali hubungan, dua kali hubungan, berapa nilainya? Sekian, deal, kobil tuh saya terima, jadi. Ya, selesai pisah, selesai itu ada tanggung jawab tidak ada. Ini mut'ah. Dan mut'ah ini menurut mereka legal dan pahalanya besar. Ya, legal, pahalanya besar. Mut'ah sekali, kata mereka pahalanya akan memiliki derajat seperti Imam Hasan. Mut'ah dua kali akan memiliki derajat seperti Imam Hussein. Mut'ah tiga kali Derajatnya seperti Imam Ali Mut'ah empat kali Seperti Rasulullah SAW Kalau mut'ah seribu kali kayak Tuhan ya Ini bagaimana memperjualkan syahwat mereka Adhan Adhan dahulu anak lanjutkan sedikit sesudah Adhan silakan. Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi Wa ala alihi wa Ikhwatul iman rahimani Yang pertama yang menyebabkan Syiah itu mudah tersebarnya adalah karena memperdagangkan syahwat. Kemudian yang kedua, dia menggabungkan antara syubuhat dan syahwat. Contohnya dalam salat, mereka mengatakan bahwa salat yang lima waktu bisa dilakukan dalam sehari tiga waktu saja. Dan itu pun mereka masih memberikan kompensasi bahwa jika dilewatkan beberapa kali tidak apa-apa. Nanti di bulan Rajab sebelum Ramadan ya, sebelum Syaban dan Ramadan ada salat yang mereka lakukan ibadah ini bisa mengganti satu juta rakaat yang pernah dihilangkan. Ya. Jadi walaupun sejuta rakaat kita kelewat salatnya, nanti di bulan Rajab setahun sekali saja salatnya itu cukup bisa mengcover semuanya. Ya. Terus kemudian lagi untuk ustadz-ustadznya ada bonus yang namanya humus ya humus ini seperlima dari pendapatan jamaah harus distorkan kepada mullah atau imamnya kepada syekhnya kepada ustadznya maka ustadz ustadznya syiah ini cukup memiliki kemampuan punya pendapatan dan antum bisa browsing ini tentang humus di kalangan imam-imam syiah karena tiap hari kan imam syiah bukan tambah sedikit tapi tambah banyak imam-imam kecil ini ya mulai dari yang sorbannya masih putih sampai sorbannya sudah hitam mereka berebut untuk mendapatkan seperlima dari jatah yang semestinya dia terima tidak ada cara lain kecuali dengan membuka agen-agen dengan memberikan diskon-diskon khusus supaya tidak bayar 20% cukup 10% saja atau 5% buat saya sisanya buat kamu kamu atur saja ya dengan demikian maka mereka mendapatkan pendapatan yang berlebihan bukan sekedar cukup berlebihan dari kepemimpinan imamnya dari syahwatnya mereka menjual memperdagangkan dengan cara seperti ini dan sebagian awamnya kaum muslimin yang kita dengan gampang memang memang dasarnya kita mencintai sahabat mencintai ahlul bait terutama saudara-saudara kita di kalangan alawiyin ya habib mereka mudah dipengaruhi dengan ajaran syiah ini karena pada dasarnya mereka memiliki dasar ahlul bait dan mencintai ahlul bait tapi dengan kepolosan dan keawamannya tidak mengkaji siapa itu ahlul bait yang semestinya dan bagaimana sikap ahlus sunnah terhadap ahlul bait ahlul bait dan bagaimana mencintai mereka dengan cara yang benar dan sesuai sunnah nabi saw maka mereka pun dengan gampangnya dikelabuhi untuk menjadi syiah maka tidak sedikit misalnya kalangan Habib ini mudah terjerumus dan terpengaruh dengan ajaran Syiah seperti misalnya Hadat Alwi ya yang dulu sering menyanyikan melantunkan lagu-lagu sholawat dia seorang Syiah banyak di video-video klipnya yang dahulu-dahulu saja menggambarkan memunculkan simbol-simbol Syiah sholat dengan menggunakan batu ya alas untuk sujudnya itu harus di atas batu ya ini batu karbala batu karbala yang mereka jadikan sebagai alas untuk menempelkan kening mereka di tanah ini di antara bid'ahnya mereka dan masih banyak lagi yang lainnya dan terakhir ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah tentang bagaimana ahlu sunnah di mata syiah di dalam kitab al-anwarun nu'maniyah di sana disebutkan bahwa ahlus sunnah ini kita disebut oleh mereka dengan sebutan nawasib siapa itu nawasib nawasib ini adalah salah satu, salah firqah sesat aliran sesat yang kesesatan mereka adalah membenci sahabat eh membenci ahlul bait dan berlebihan mencintai sahabat ya jadi bid'ah ah ini selalu ada ekstrem kanan dan kiri ahlus sunnah di tengah Bid'ah ini selalu ada ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Sedangkan ahlu sunnah di tengah. Dalam masalah sahabat ini, ada yang berlebihan mencintai sahabat benci ahlul bait. Itu nawasib. Ada yang berlebihan mencintai ahlul bait, mencintai ahlul bait membenci sahabat. Ini kaum syiah rafidah. Sedangkan kita ahlu sunnah di tengah. Kita cinta sahabat, kita cinta ahlul bait. Dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah ada yang mu'attilah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, ada yang mujassimah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ahlu sunnah wal jamaah di tengah-tengah tidak menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menetapkan semua sifat-sifat Allah dan tidak menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Ya, dalam banyak hal Ahlus sunnah wal jamaah berada di pertengahan Sebagaimana dalam kajian-kajian akidah Nah kaum syiah mengatakan kita sebagai nawasib nawasib dan mereka mengatakan bahwa kita ini adalah kafir najis dan lebih buruk daripada yahudi dan nasrani bahkan dalam kita buku, dalam buku ini juga disebutkan bahwa nasibi kita ini ahlu sunnah halal darahnya dan boleh dibunuh dengan cara makar apapun entah ditenggelamkan ke air atau di Dijatuhkan tembok kepada mereka atau dengan cara-cara yang lain, maka tidak sedikit dari ulama ahlussunnah Sunnah wal Jamaah yang mati dibunuh oleh mereka. Yang paling uh, mengerikan di antaranya adalah ketika mereka membunuh Dr. Ehsan Ilahi Zahir, Syekh Dr. Ehsan Ilahi Zahir, adalah seorang ulama ahlussunnah Sunnah dari Pakistan, dan beliau termasuk ulama yang paling getol membongkar kebohongan-kebohongan kaum syiah dalam karya-karya beliau banyak sudah karya beliau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Doktor Ihsan Ilahi Zahir bagaimana beliau dibunuh oleh syiah ketika sedang ceramah seperti ini mimbarnya dipasang bom ya sehingga beliau mati dan jamaah yang hadir pada saat itu semuanya mati insya Allah pada saat ini tidak ada ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jadi Mereka meyakini bahawa Nabi yang khalifahnya adalah Abu Bakar bukanlah nabinya Ahlus Sunnah. Dalam kitab An-Nu'maniyah mereka mengatakan inna lam najtami' ma'ahum 'ala ilahin wala 'ala nabiyyin wala 'ala imamin. Kita tidak pernah kumpul dengan Ahlus Sunnah dalam satu Tuhan, dalam satu nabi dan satu imam. Dan mereka mengatakan inna rabbahum Muhammad Nabiuhu, wakhalifatuhu ba'duh Abu Bakar. Nabi. Sesungguhnya Tuhan mereka yang Nabinya Muhammad dan Khalifahnya adalah Abu Bakar. Kami tidak mengakui Tuhan itu dan tidak mengakui Nabi itu. Dan kami mengatakan, innaal Rabbaladzhal khalifatu Nabihih Abu Bakar, lais Rabbuna, walladzalikal Nabi Nabiuna. Dan kami meyakini kata mereka Tuhan yang pengganti Nabinya. Khalifah Nabi nya adalah Abu Bakar bukanlah Tuhan kami dan Nabi itu pun bukan Nabi kami. Ini dalam kitab mereka Al Anwar An Nu'maniyah di jilid yang kedua halaman 278 dan 279. Ini ikhwat iman gambaran singkat dan masih sangat banyak sekali syubhat kebohongan dan yang lain sebagainya para ulama salaf dari dahulu kala mereka sampai menyusun buku sejarah seperti alimam Abu Bakar Ibn Al-Arabi rahimahullah salah seorang ulama Ahlus Sunnah murid Imam Ghazali menulis sebuah buku Al-Awasim Min Al-Qawasim sebuah buku sejarah beliau menulis buku sejarah sejak hari wafatnya Nabi SAW sampai peristiwa terbunuhnya Hussein di Karbala dia menulis dengan dua versi versi Ahlus Sunnah versi Syiah versi Ahlus Sunnah versi Syiah sambil menjelaskan kebohongan Syiah dari setiap versinya ya sambil menjelaskan kebohongannya di sini, kebohongannya di sini. Dan alhamdulillah buku itu juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Semoga kajian singkat ini kita hanya sekilas membahas tentang bahaya Syiah Rafidah yang sayangnya jarang sekali kajian yang seperti ini disampaikan sehingga tanpa disadari ajaran ini merebak begitu saja di kalangan umat Islam dan ingat ketika mereka sudah mulai banyak maka kita akan melihat darah berceceran di jalanan wal اقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته